من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك وما إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك يحييك وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمين ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya pemilik kerajaan. Dan baginya segala puji yang menghidupkan dan mematikan. Dia hidup kekal tidaklah mati. Dengan kekuasaannya segala kebaikan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Dan bahwasanya kamu disempurnakan pahalamu di hari kiamat. Lalu siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang beruntung. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, hari Effendi bin Siti Ramallah. Wahai hamba Allah, hari Effendi bin Siti Ramallah. Ingatlah janjimu yang keluar atasnya dari dunia hingga akhirat. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. Dan bahwasanya mati itu benar. Alam kubur itu benar. Kenikmatan dan siksa kubur adalah benar. Kebangkitan darinya adalah benar. Hisab amal juga benar. Syafaat Nabi Muhammad SAW adalah benar. Surga dan neraka itu benar. Pertemuan dengan Allah bagi ahlinya adalah benar. Bahwasanya Allah membangkitkan orang-orang dari kubur. Sekarang engkau berada di alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat. Maka ketika dua malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala mendatangi engkau, janganlah engkau terkejut atau gemetar, karena keduanya makhluk seperti engkau juga. Ketika mereka berdua bertanya kepadamu tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apakah agamamu, apa kiblatmu, siapa panutanmu, dan siapakah saudara-saudaramu? Janganlah takut, jawablah dengan tegas, jelas, dan meyakinkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku. Nabi Muhammad adalah nabiku. Islam adalah agamaku. Ka'bah adalah kiblatku. Kitab Al-Qur'an adalah panutanku.
dan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat adalah saudara-saudaraku. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela Islam menjadi agamaku. Dan aku rela Nabi Muhammad adalah nabiku serta utusan Allah. Atas demikian itulah engkau hidup dan mati serta dihidupkan kembali. Insya Allah engkau termasuk orang-orang yang aman, selamat, dan semoga Allah mengukuhkan lidahmu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan dua kalimat syahadat di dunia dan di akhirat. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan dua kalimat syahadat di dunia dan di akhirat. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan dua kalimat syahadat di dunia dan di akhirat. Wahai jiwa yang tenang, ulanglah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu dengan hati gembira dan ridha. Masuklah ke dalam kumpulan hamba-hamba Allah. Masuklah ke dalam surga Allah. Bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin.